Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab 851 sampai 860. Jangan lupa subscribe, like and comment ya. Yuk gas ken lur. Chen Ping mengertakkan gigi dan menatap Su Yuki dan Gulinger. Dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Chen Ping, tinggalkan kami sendiri, lari, teriak Su Yuki. Chen Ping, mereka tidak akan membiarkan kita pergi bahkan jika kamu menangkapnya tanpa ragu-ragu. Kamu tidak perlu ragu, bunuh saja aku dan lari sendiri. Aku tidak ingin dimanjakan. Gulinger berteriak pada Chen Ping, dia berharap Chen Ping akan membunuhnya. Bagaimanapun juga, itu tidak akan berakhir dengan baik jika jatuh ke tangan seseorang dengan licik seperti Xuan Yuan Kai, belum lagi Xuan Yuan Kai telah menunjukkan niatnya. Kepada mereka, diam, sialan, wajah Xuan Yuan Kai berubah sedikit dingin, dan dia mengerahkan sedikit kekuatan di tangannya, dan Su Yuki dan Gulinger berkeringat deras kesakitan. Berhenti, Chen Ping sangat marah ketika dia melihat ini, tetapi dia tidak berani melakukannya dengan mudah, dia tidak yakin bahwa dia akan membunuh dengan satu pukulan. Bagaimanapun, Xuan Yuan Kai adalah kekuatan puncak dari Master Besar, kedua setelah Wu Zong, Chen Ping tidak yakin bahwa dia akan membunuh dengan satu pukulan. Jika Xuan Yuan Kai tidak dapat dibunuh dengan satu pukulan, maka Su Yuki dan Gulinger di tangan Xuan Yuan Kai berada dalam bahaya. Menemukannya, Xuan Yuan Kai mencibir. Oke, aku akan pergi denganmu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Chen Ping meletakkan pedang pembunuh naga di tangannya, meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan berkata dengan wajah abu-abu. Sekarang Chen Ping tidak punya pilihan lain, kecuali mendengarkan kata-kata Xuan Yuan Kai, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Chen Ping, jangan dengarkan dia. Jangan dengarkan dia, Su Yuki dan Gulinger berteriak putus asa, tapi Chen Ping sepertinya tidak mendengarnya, dan berjalan perlahan menuju Xuan Yuan Kai. Melihat bahwa Chen Ping sangat jenaka, wajah Xuan Yuan Kai menjadi lebih puas diri. Kakak kedua, jika orang ini dibawa pergi oleh keluarga Xuan Yuan, kita tidak akan bisa membalaskan dendam kakak. Qin Xiaotian berkata dengan cemas ketika dia melihat Chen Ping berjalan menuju Xuan Yuan Kai. Diam, Qin Xiaotian terus-menerus mengatur napasnya dan merawat luka-lukanya, tetapi dia tidak ingin Qin Xiaotian ini mengobrol. Melihat ini, Qin Xiaotian menutup mulutnya ketakutan. Chen Ping menahan napas dan perlahan berjalan menuju Xuan Yuan Kai, tetapi setelah mengambil dua langkah, Chen Ping benar-benar menemukan bahwa tidak jauh dari Xuan Yuan Kai, serigala salju tergeletak di tanah, dan tubuhnya dengan hati-hati bergerak maju. Dan matanya menatap tetap pada Xuan Yuan Kai, melihat Suelang, Chen Ping sangat gembira. Baru saja, dia pikir Suelang pergi, bagaimanapun, suhu di sini telah meningkat dan es dan salju telah mencair, sehingga Suelang tidak lagi cocok untuk hidup. Kamu biarkan mereka berdua pergi dulu, aku akan mendengarkanmu dalam segala hal, jika kamu menginginkan hidupku, kamu dapat mengambilnya kapan saja. Chen Ping berkata sambil mendekati Xuan Yuan Kai, ini untuk menarik ide Xuan Yuan Kai dan mencegahnya menemukan keberadaan Suelang, berhenti bicara omong kosong, datang ke sini dengan patuh, dan aku secara alami akan membiarkan wanitamu pergi. Xuan Yuan Kai berkata dengan tidak sabar, Chen Ping, jangan, jangan datang ke sini. Su Yuki dan Gulinger masih berteriak, dan mereka berkeringat deras. Jangan khawatir, kalian berdua, kami akan baik-baik saja. Chen Ping menatap keduanya dengan tegas, dia tidak ingin membuat kedua gadis itu cemas. Tepat ketika Chen Ping hanya berjarak 3 atau 4 meter dari Xuan Yuan Kai, serigala salju tiba-tiba mulai. Setelah mengaum, Suelang dengan cepat menggigit lengan Xuan Yuan Kai. Rasa sakit yang parah menyebabkan Xuan Yuan Kai berteriak, dan kemudian Su Yuki dilepaskan dari tangannya. Setelah Su Yuki lepas kendali, dia melarikan diri dengan cepat, tetapi Gulinger masih dikendalikan oleh tangan kiri Xuan Yuan Kai. Selama Xuan Yuan Kai mengerahkan kekuatannya saat ini, Gulinger akan mati di tempat. Sama seperti Suelang meluncurkan serangan, Chen Ping juga meluncurkan serangan pada saat yang sama. Pedang pembunuh naga di tangannya muncul seketika, dan pedang menebas ke arah lengan kiri Xuan Yuan Kai. Darah memercik, lengan kiri Xuan Yuan Kai langsung dipotong oleh pedang Chen Ping, dan lengan yang patah itu masih memegang erat Gulinger, tetapi Gulinger berguling di tempat dan melepaskannya. Rasa sakit yang parah menyebabkan Xuan Yuan Kai berteriak, menendang dada Suelang dengan keras, dan menendang Suelang keluar. Serigala salju berguling dan berdiri lagi, seolah-olah dia tidak terluka. Xuan Yuan Kai bahkan tidak berada di puncak kekuatan Grandmaster Agung, tetapi dalam hal kekuatan, serigala salju ini sebanding dengan Wu Zong, dan tendangan tergesa-gesa Xuan Yuan Kai tidak dapat melukainya sama sekali. Jeritan Xuan Yuan Kai menarik perhatian bawahannya, melihat tuannya terluka, bawahan keluarga Xuan Yuan buru-buru keluar dari pertempuran dengan gerbang guntur dan datang ke sisi Xuan Yuan Kai. Xuan Yuan Kai melihat lengannya yang terputus dengan mata merah, bunuh dia, bunuh mereka untukku. Xuan Yuan Kai meraung dan memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Chen Ping. Tetapi tepat ketika bawahan keluarga Xuan Yuan bersiap untuk menyerang Chen Ping, embusan angin tiba-tiba menerpa, diikuti oleh paksaan yang mengerikan, dan ekspresi semua orang berubah. Karena nafas ini terlalu menakutkan, melebihi semua orang yang merasakan tekanan nafas ini,
Apakah itu Grandmaster atau Wuzong? Semuanya tidak bergerak. Chen Ping mengerutkan kening dan membalik untuk melihat ke samping keponakan tertua. Mengapa ada api seperti itu? Siapa yang kamu coba bunuh? Saya seorang pria parubaya, perlahan muncul. Pria parubaya itu mengenakan pengaturan-pengaturan putih, memasang sepatu melihat kain, dengan wajah karakter nasional, dan tidak ada ekspresi di wajahnya. Dan di belakang pria parubaya, tiga orang mengikuti, dan ketiga ini semuanya adalah master seni bela diri, dan aura mereka harus mencapai seni bela diri kelas 4. Paman Zhao, ketika Xuan Yuan Kai melihat orang itu datang, ekspresinya sedikit berubah dan dia berteriak dengan hormat, Paman Zhao, melihat ini, Cheng Kun juga berteriak kepada pria parubaya itu. Pria parubaya itu melirik semua orang, dan kemudian bertanya pada Xuan Yuan Kai, di mana Chuang Er di rumahku, apakah kamu melihatnya, Zhao Chuang ada di sana. Xuan Yuan Kai menunjuk tidak jauh dan berkata, ternyata orang yang datang adalah ayah Zhao Chuang, Zhao Liguo, pemilik Shadowless Villa, tetapi seorang seniman bela diri veteran. Zhao Liguo melihat ke arah yang ditunjuk Xuan Yuan Kai, dan menemukan bahwa Zhao Chuang sedang sekelompok pria mencari kayu kering untuk membuat api. Wajah Zhao Liguo menjadi dingin, dan melihatnya langsung naik. Semua orang merasakan Zhao Liguo dan tidak bisa menahan gemetar. Zhao Liguo berjalan menuju Zhao Chuang, tetapi yang lain tidak berani melakukan apapun, tetapi hanya mengungkapkan kosong. Ekspresi Chen Ping sangat serius. Zhao Liguo ini sepertinya memiliki kecocokan dengan Long Wu dalam kekuatan. Dengan kekuatan seperti itu, Chen Ping tidak bisa menjadi lawan sama sekali. Belum lagi ada beberapa Master Wuzong di belakang Zhao Liguo ini. Kemunculan Zhao Liguo yang tiba-tiba membuat Xuan Yuan Kai, Cheng Kun dan Qin Xiao Xian merasa sangat kecewa di dalam. Mereka masih berjuang untuk Long Jing sekarang. Sekarang, Zhao Liguo tiba-tiba membawa seseorang keluar. Jadi bagaimana mungkin Long Jing ini masih memiliki bisnis mereka? Pada saat ini, Zhao Liguo menantang Zhao Chuang dengan marah. Dan marahnya dengan keras, kamu bajingan, siapa yang memintamu diam-diam datang ke Pulau Naga Kunci? Zhao Liguo bertanya dengan marah. Zhao Chuang melihat ayahnya datang dan ditampar. Bukan saja dia tidak senang, tetapi dia berkata dengan penuh semangat, ayah, kamu datang tepat pada waktunya, tolong selamatkan Xiao Ru, cepat dan selamatkan dia, dia membeku. Hidup, Zhao Chuang buru-buru menarik Zhao Liguo dan memohon kepada Zhao Liguo untuk menyelamatkan Xiao Ru yang membeku. Zhao Liguo melirik Xiao Ru, yang telah berubah menjadi patung es, dan sedikit mengernyit, tetapi segera memelototi Zhao Chuang dan berkata, kamu tidak ada hubungannya sepanjang hari, jadi kamu tahu untuk menemukan seorang wanita dan kembali bersamaku. Zhao Liguo langsung membawa keras Zhao Chuang dan mengangkat Zhao Chuang ke atas, tidak peduli seberapa keras Zhao Chuang berjuang, itu tidak berguna. Melihat Zhao Liguo hendak pergi, baik Chen Ping maupun Xuan Yuan Kai menghela nafas lega lagi pula, ada seorang ahli yang sangat tertekan, dan mereka takut mereka bahkan tidak akan bergerak. Ayah, aku akan pergi menggoda, tetapi bawalah sastra bersamaku. Ketika Zhao Chuang lewat di depan Chen Ping dan mereka, dia tiba-tiba berkata kepada Zhao Liguo. Mengikuti, Chen Ping, Su Yuki, dan Gulinger adalah teman Xiao Ru, dan Xiao Ru dibekukan untuk menyelamatkan Chen Ping. Zhao Chuang tidak ingin Chen Ping dan yang lainnya tinggal di sini dan diserang oleh Xuan Yuan Kai. Zhao Chuang melihat huru-hara barusan, tetapi kekuatannya rendah, dan bawahan yang dibawanya bukan saingan dari dua keluarga. Selain itu, dia sangat ingin menemukan cara untuk menyelamatkan Xiao Ru, jadi dia tidak membantu Chen Ping. Sekarang ayah ada di sini, dia tidak ingin melihat semua teman Xiao Ru mati di sini. Orang ini memiliki kasih sayang yang mendalam untuk Xiao Ru. Oke, jika kamu berani mempermainkanku melihat apakah aku tidak mematahkan kakimu, apakah kamu tahu bingung untuk melihatnya ibumu menemukanmu? Zhao Liguo membocorkan tajam ke arah Zhao Chuang dan berkata, tidak, Zhao Chuang buru-buru setuju, dan Zhao Liguo mengakuinya. Zhao Chuang berjalan ke arah Chen Ping. Kakak Chen, kakak Yuki, kakak Linger, ikut aku, jadi tidak ada yang berani melakukan apapun padamu. Chen Ping dan yang lainnya merasa sedikit terkejut ketika mereka melihat Zhao Chuang. Mereka tidak berpikir bahwa Zhao Chuang akan membantu mereka. Lagi pula, sekarang setelah Xiao Ru pergi, Zhao Chuang tidak perlu dekat dengan mereka. Mungkinkah anak ini Zhao Chuang juga ingin mendapatkan Long Jing, jadi dia akan membantunya. Tapi mata tulus Zhao Chuang, sepertinya melihat itu bukan tipuan. Akhirnya, Chen Ping mengangguk. Akhirnya, pergi dengan Zhao Chuang adalah pilihan yang paling tepat. Chen Ping membawa Su Yuki dan Gulinger bersama Zhao Chuang ke Zhao Liguo. Zhao Liguo hanya melirik Chen Ping dan Su Yuki, dan berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Kali ini, apakah itu Xuan Yuan Kai atau Cheng Kun? Mereka semua terburu-buru. Chen Ping memakan Long Jing, bagaimana dia bisa dibawa pergi dengan santai? Xuan Yuan Kai maju-maju dan mengalahkan Zhao Liguo, keponakan tertua. Apakah ada yang salah? Zhao Liguo melirik lengan Xuan Yuan Kai yang terputus, tetapi dia tidak menunjukkan ekspresi apapun. Paman Zhao, kamu tidak bisa membawa Chen Ping menggoda. Dia lenganku, aku harus membalas dendam ini. Xuan Yuan Kai berkata kepada Zhao Liguo. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang Chen Ping yang memakan Long Jing. Jika tidak, Zhao Liguo akan membawa Chen Ping pergi lebih jauh jika dia mengetahuinya.
apakah dia sedikit terkejutmu? Zhao Liguo terkejut. Dari sudut pandangnya, Chen Ping tidak mengetahui Grandmaster kelas 7. Jadi bagaimana dia bisa puncak dari Xuan Yuan Kai? Zhao Liguo mengira itu adalah Xuan Yuan Kai dan Cheng Kun yang bertarung. Lengan yang mereka potong dalam jarak dekat, menyimpulkan, mereka berdua tidak saling berhadapan, dan semua orang tahu bahwa selama mereka bertemu, mereka akan bertarung. Sekarang ketika saya mendengar bahwa itu benar-benar dipotong oleh Chen Ping, saya tidak bisa melihat Chen Ping lebih banyak. Chuang Er, apa yang terjadi? Zhao Liguo bertanya pada Zhao Chuang. Komentar, Zhao Chu mengatakan bahwa Chen Ping adalah temannya, mengapa dia adalah seorang teman, mengapa dia lengan Xuan Yuan Kai? Zhao Chuang memandang Chen Ping, lalu ke Xuan Yuan Kai, dan akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, Ayah, Chen Ping yang makan Long Jing, mereka ingin mendapatkan Long Jing, jadi ada konflik. Zhao Chuang menceritakan kisah Chen Ping memakan Long Jing, kristal naga. Mendengar kata-kata, Long Jing, mata Zhao Liguo tiba-tiba bersinar. Melihat ekspresi Zhao Liguo, Zhao Chuang tiba-tiba menyesalinya. Dia seharusnya tidak mengatakan ini kepada ayahnya. Meskipun demikian dia tidak serakah untuk apapun tentang Long Jing, ayah tidak akan sama dengan dia. Xuan Yuan Kai dan Cheng Kun merasa tidak enak ketika mereka melihat ekspresi Zhao Liguo kali ini, Long Jing dan yang lainnya bahkan tidak bisa membayangkannya. Setelah Chen Ping merasakan dari Zhao Liguo, dia langsung mundur dua langkah. Kamu mau Long Jing? Zhao Liguo bertanya pada Chen Ping. Chen Ping mengangguk, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ayah, mereka semua terheran-heran, kakak Chen, dia, diam. Zhao Liguo menoleh dan memelototi Zhao Chuang, dan kemudian memerintahkan bawahannya, kamu bawa tuan muda pergi dulu. Kedua tuan villa tanpa bayangan datang, langsung mengatur Zhao Chuang dan pergi. Tidak peduli seberapa keras Zhao Chuang berjuang, itu tidak ada gunanya sama sekali. Setelah membawa Zhao Chuang pergi, Zhao Liguo memandang Chen Ping, memandang tangan dan berkata, Nak, keluarkan Long Jing, aku bisa membawamu pergi dengan aman. Paman Zhao, kristal naga ini telah ditelan oleh anak ini untuk sementara waktu. Diperkirakan dia telah mencernanya, diperkirakan dia tidak bisa memuntahkannya. Xuan Yuan Kai berkata kepada Zhao Liguo, Kebodohan, Zhao Liguo dingin, bahkan tidak mengungkapkan Xuan Yuan Kai, tetapi mengungkapkan Chen Ping dengan mata dingin, paksaan tak terlihat langsung ke Chen Ping. Chen Ping merasakan sebuah gunung besar yang menekan tubuhnya, dan kemudian mulai sedikit gemetar, anakmu masih memiliki beberapa keterampilan. Zhao Liguo sedikit terkejut ketika dia melihat bahwa paksaannya tidak dapat mengalahkan Chen Ping. Chen Ping hanyalah kekuatan master besar kelas 7, bagaimana dia bisa menahan paksaannya sendiri? Untuk mengetahui tekanan yang dipancarkan Zhao Liguo, bahkan seorang master yang baru saja melangkah ke ranah Huzhong pernah berpikir untuk berdiri. Long Jing adalah apa yang saya dapatkan, saya tidak akan memberikannya kepada siapapun kecuali saya mati. Chen Ping perlahan mengeluarkan pedang pembunuh naga. Darah merah cerah mengalir di pedang pembunuh naga, terlihat jelas. Saya tidak berpikir bahwa seorang master hebat di daerah Anda benar-benar memiliki pedang seperti itu. Melakukan penilaian kali ini, saya melakukan perjalanan yang berharga, mata Zhao Liguo menjadi cerah ketika melihat pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping. Chen Ping seluruh kekuatan spiritual tubuhnya, dan nafas terus meningkat, menghadapi master seperti Zhao Liguo, meskipun Chen Ping telah memakan body tempering pill, tubuhnya seperti dinding besi, dan akan sulit baginya untuk menerima pukulan berikutnya. Wah, aku mengatakannya lagi, meludahkan Long Jing, dan memberiku pedang ini, demi menjadi teman Chuang Er, aku akan membawamu pergi, Zhao Liguo berkata kepada Chen Ping lagi. Aku berkata, kecuali aku mati, mata Chen Ping tegas, kamu mati dengan mudah, tidakkah kamu berpikir tentang dua gadis kecil di belakangmu? Zhao Liguo menunjuk Su Yuki dan Guling Er yang berada di samping, Chen Ping melirik mereka berdua, seolah-olah dia mengucapkan selamat tinggal, dan kemudian mengungkapkan Zhao Liguo, sudah pada titik ini, dan saya tidak punya apa-apa untuk kita, tetapi bahkan jika saya meledakkan diri saya sendiri. Kamu bahkan tidak bisa gambarannya, dapatkan kristal naga. Ketika Zhao Liguo melihat bahwa Chen Ping sebenarnya menjadi lembut dan keras, wajahnya tiba-tiba sangat suram. Tiba-tiba, Zhao Liguo bergerak, dan aura langsung menyerang pedang Chen Ping. Chen Ping hanya merasakan seluruh tubuhnya tegang, berjuang untuk mengayunkan pedang pembunuh naga di tangan untuk melawan, tetapi ternyata sangat sulit untuk melawan. Zhao Liguo takut akan membahayakan diri Chen Ping, jadi dia memimpin untuk mengendalikan Chen Ping, dan kemudian menerapkan kepala Chen Ping dengan telapak tangan. Melihat Zhao Liguo menabraknya dengan telapak tangan, Chen Ping meraung, semburan cahaya lampu tiba-tiba meledak dari, dan penghalang muncul di depan Chen Ping. Sayang sekali penghalang ini tidak menghentikan Zhao Liguo, Zhao Liguo bahkan tidak menghentikan tindakan, dan menerapkan kepala Chen Ping langsung dengan telapak tangan. Tetapi ketika telapak tangan Zhao Liguo hanya beberapa sentimeter dari Chen Ping, ketika Chen Ping bahkan merasakan kematian, Zhao Liguo tiba-tiba berhenti. Aura menakutkan di sekitar Chen Ping juga menghilang dalam sekejap, yang membuat Chen Ping sedikit terkejut, dan kemudian menatap Zhao Liguo. Pada saat ini, Zhao Liguo sedang menatap cincin di tangan Chen Ping. Alasan mengapa dia berhenti sepenuhnya adalah karena dia memperhatikan cincin ini. Melihat ekspresi Zhao Liguo saat ini, Chen Ping sedikit mengernyit,
seolah memikirkan sesuatu, karena Lin Tianhu dan Chi Feng memiliki ekspresi yang sama saat melihat cincin mereka saat itu. Segera, Zhao Liguo mendapatkan kembali pikirannya, setelah wajahnya sedikit berubah, dia segera kembali normal, dia berkata kepada Chen Ping, karena kamu adalah teman Chuanger, lupakan hari ini dan ikut denganku. Perubahan Zhao Liguo yang tiba-tiba membuat Su Yuki dan Gulinger tercengang. Mereka mengira Chen Ping pasti akan mati hari ini, tetapi mereka tidak ingin Zhao Liguo berhenti. Yang juga terkejut adalah Xuan Yuan Kai dan Cheng Kun. Mereka tidak mengerti obat apa yang dijual di labu Zhao Liguo, tapi melihat perubahan Zhao Liguo, Chen Ping diam-diam menghela napas lega, dia pikir itu mungkin benar. Yuki, Linger, ayo pergi, Chen Ping berkata kepada Su Yuki dan Gulinger. Kedua gadis itu mengikuti di belakang Chen Ping, dan Chen Ping mengikuti di belakang Zhao Liguo, berjalan menuju pantai bersama. Chen Ping dan Su Yuki menoleh dari waktu ke waktu untuk melihat Xiao Ru, yang telah berubah menjadi patung es. Mereka bertiga sangat tidak nyaman, melihat bahwa Zhao Liguo akan membawa Chen Ping pergi. Xuan Yuan Kai segera mengejarnya dengan cemas. Sibuk, Zhao Liguo bertanya pada Xuan Yuan Kai dengan dingin. Paman Zhao, Chen Ping ini memakan Longjing, yang seharusnya menjadi milik kita semua. Untuk menghadapi naga es, kita semua telah melakukan yang terbaik. Sekarang setelah kamu membawa Chen Ping pergi, tidakkah kita semua akan mendapatkannya? Tidak ada, Xuan Yuan Kai berkata. Aku akan membawanya pergi, apakah kamu punya pendapat? Zhao Liguo menyipitkan matanya sedikit, dan napas langsung menyelimuti Xuan Yuan Kai. Xuan Yuan Kai hanya merasakan kakinya melunak, dan seluruh orang langsung duduk di tanah. Tidak, tidak ada pendapat. Wajah Xuan Yuan Kai pucat, tetapi dia masih menggertakkan giginya dan berkata, Paman Zhao, kamu baru saja membawa Chen Ping pergi seperti ini. Aku yakin ayahku dan Master Sekte Cheng pasti akan datang ke pintu. Membuat argumen, Xuan Yuan Kai menggunakan ayahnya dan ayah Cheng Kun untuk mengancam Zhao Liguo. Kamu berani mengancamku? Zhao Liguo mengerutkan kening, jangan mengira kamu berasal dari keluarga Xuan Yuan. Aku tidak akan berani menyentuhmu. Aku bisa menghancurkanmu dengan satu jari sekarang, biarkan aku melihat apakah keluarga Xuan Yuanmu berani. Untuk menemukanmu tidak bisakah aku pergi ke Shadowless Villa? Setelah Zhao Liguo selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut, dan Xuan Yuan Kai terbang terbalik dan jatuh dengan keras ke tanah. Meskipun Zhao Liguo tidak memiliki pembunuh, Xuan Yuan Kai terluka parah kali ini. Kemudian Zhao Liguo memandang Cheng Kun dan berkata, aku akan membawanya pergi sekarang, apakah kamu punya pendapat? Cheng Kun buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang dilakukan Paman Zhao, beraninya kami para junior memiliki pendapat. Cheng Kun tidak berani mengatakan apapun bahkan jika dia memiliki pendapat saat ini. Bagaimanapun, Xuan Yuan Kai adalah panutan di depannya, dia tidak ingin dipukuli dan terluka parah. Zhao Liguo mendengus dingin dan melirik kelompok Qin Xiao Xian tidak jauh. Zhao Zhuangzu santai, kami tidak berani memiliki pendapat apapun. Qin Xiao Xian melambaikan tangannya ketakutan ketika dia melihat Zhao Liguo melihat ke sini. Baru saat itulah Zhao Liguo membawa Chen Ping pergi dengan puas, kakak kedua. Lalu Chen Ping baru saja pergi, bukankah kita akan membalas dendam? Qin Xiao Tian tidak bisa tidak khawatir ketika dia melihat Chen Ping pergi. Jangan khawatir, dia tidak bisa hidup, dan villa tanpa bayangan tidak bisa membiarkannya hidup. Setelah Qin Xiao Xian selesai berbicara, dia membawa orang-orang dan pergi. Sialan, Xuan Yuan Kai dibantu oleh bawahannya dan menyeka darah dari sudut mulut. Ayo, mari kita kembali dan melapor ke ayah. Long Jing muncul dan dimakan oleh Chen Ping. Ini adalah acara besar. Cheng Kun melihat bahwa Xuan Yuan Kai telah pergi, dan dia tidak tinggal di sana. Jadi dia membawa orang-orang itu dan pergi. Di sisi lain, Chen Ping dan yang lainnya mengikuti Zhao Liguo ke pantai, dan Serigala Salju mengikuti jauh di belakang. Chen Ping juga sangat berterima kasih kepada Su Elang karena telah menyelamatkan Su Yuki dan Gulinger, tetapi Su Elang telah beradaptasi dengan kehidupan di sini, dan Chen Ping tidak dapat mengambilnya dari Pulau Suolong. Dan ketika Su Yuki dan Gulinger melihat Serigala Salju, mereka berjongkok dan melambai ke Serigala Salju. Serigala Salju berlari masuk akal, dan kemudian menggosok kedua gadis itu, seperti anjing serigala yang jinak. Chen Ping, haruskah kita mengambilnya? Su Yuki memandang Chen Ping dan bertanya. Su Elang juga mengungkapkan Chen Ping dengan antisipasi di matanya, dan sepertinya dia juga ingin pergi dari sini. Melihat Su Elang seperti itu, Chen Ping hanya bisa menganggukkan kepalanya. Su Yuki dan Gulinger dengan senang hati memeluk Serigala Salju, Kak Chen. Zhao Chuang, yang telah lama dibawa ke pantai, setelah menonton Chen Ping, dan kemudian melirik melihat ayahnya dengan marah, ayo naik. Kata Zhao Liguo, semua orang naik kapal pelayaran yang dikendarai Zhao Liguo dan yang lainnya, meskipun kapal pesiar ini tidak memiliki perenang yang dibawa Chen Ping dan yang lainnya, itu cukup mewah, dan itu lebih dari cukup untuk menampung mereka. Setelah naik perahu, Zhao Liguo meminta semua orang untuk menunggu, tetapi dia memanggil Chen Ping ke suatu ruangan sendirian. Melihat ini, Su Yuki dan Gulinger buru-buru berdiri di depan Chen Ping, mereka takut Zhao Li akan menyerang Chen Ping. Zhao Chuang memandang Zhao Liguo dan ingin memohon untuk Chen Ping, kamu tunggu di luar, aku akan baik-baik saja. Chen Ping tersenyum pada Su Yuki dan yang lainnya.
Karena Zhao Liguo tidak membunuhnya di pulau, dia tidak akan membunuhnya di atas kapal. Chen Ping mengikuti Zhao Liguo ke sebuah ruangan. Ketika pintu tertutup, Zhao Liguo tiba-tiba ayak di depan Chen Ping. Untuk langkah ini, Chen Ping tidak merasa terkejut, karena dia sudah menduganya. Zhao Liguo dari Shadowless Villa, temui Hall Master. Wajah Zhao Liguo penuh rasa hormat, dan dia telah lama kehilangan harga diri ketika dia memiliki dia berada di Pulau Suolong. Tuan Zhao, bangun. Chen Ping membantu Zhao Liguo berdiri. Terima kasih, Hall Master. Zhao Liguo berdiri. Zhao Zhuangzu, saya memiliki beberapa keraguan sekarang, Anda harus mengatakan yang sebenarnya. Chen Ping berkata setelah mendukung Zhao Liguo. Tuan Istana, tolong beritahu saya harus tahu segalanya. Zhao Liguo mengangguk. Zhao Zhuangzu, apakah kamu tahu siapa pemilik cincin naga sebelumnya? Apa identitasnya? Chen Ping mengangkat tangannya dan bertanya, cincin itu di tangan. Karena cincin ini ditinggalkan oleh ayahnya sebagai tanda cinta untuk ibunya, Chen Ping harus mencari tahu siapa ayahnya. Pria yang begitu kejam, dia menginginkan keadilan untuk ibunya. Zhao Liguo memberi tantangan, dan kemudian berkata dengan bingung, Tuan Istana, apakah Anda tidak tahu siapa yang Anda cincin naga surgawi, pemilik cincin ini, yang belum pernah kutemui, diberikan kepadaku oleh tangan orang lain? Chen Ping menjawab, Zhao Liguo tiba-tiba menyadari, sebenarnya, saya tidak tahu siapa pemilik cincin naga surgawi sebelumnya, kami hanya mengenali cincin itu dan bukan siapapun. Bahkan 13 pintu masuk aula naga surgawi kami, saya tidak tahu di mana pintu masuk lainnya adalah, menghitungmu, aku sudah menemukan 3 aula. Setelah Chen Ping selesai berbicara, seluruh orang jatuh ke dalam perenungan, awalnya dia mendapatkan cincin naga langit ini, dan dia selalu mengira itu adalah kepala naga tua. Kemudian, dia bertemu Lin Tianhu dan Chi Feng, mengetahui kekuatan kuil naga surgawi, Chen Ping tidak menganggapnya terlalu serius. Waktu itu, seorang gangster di kota kecil seperti Lin Tianhu juga bisa menjadi aula kuil Tianlong, yang menunjukkan bahwa kekuatan kuil Tianlong ini juga sangat umum. Meskipun kemudian Chi Feng cukup kuat dan master, di seluruh dunia seni bela diri, ada begitu banyak master sebagai anjing, dan Chen Ping tidak menarik banyak perhatian. Tapi sampai kemarin, Lao Longtao mengungkapkan kebenaran, dia tahu identitasnya dan tahu bahwa cincin ini sebenarnya adalah tanda cinta yang diberikan kepada ayahnya. Selain master yang tiada taranya seperti Zhao Liguo, dia juga anggota dari Istana Tianlong, Chen Ping terkejut dia sekarang ingin tahu siapa ayahnya, bagaimana dia menciptakan kuil Tianlong, dan mengapa kekuatan berbagai aula kuil Tianlong sangat berbeda. Tapi pertanyaan-pertanyaan ini, sepertinya tidak ada yang bisa membantu Chen Ping menjawab, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menjelajah. Chen Ping sekarang memiliki beberapa harapan, menantikan di mana aula Istana Tianlong berikutnya akan berada, dan kekuatan seperti apa itu, jika ada tangkau yang lebih kuat seperti Wuying Mountain Villa, Chen Ping mungkin bisa menghancurkan keluarga Long dan menyelamatkan dengan mengandalkan kekuatan kuil Tianlong. Tepat ketika Chen Ping sedang berpikir, seseorang tiba-tiba berteriak di luar, siapa yang berani masuk ke Pulau Suolong tanpa izin, ketika saya mendengar seseorang minum di luar, itu pasti seseorang dari keluarga Long. Tuan Istana, itu seharusnya dari keluarga panjang, aku akan keluar dan melihat, Zhao Liguo membuat ledakan itu dan berkata kepada Chen Ping. Aku akan pergi kamu, jangan ungkapkan identitasku, kata Chen Ping. Zhao Liguo mengangguk dan berjalan keluar bersama Chen Ping. Pada saat ini, sebuah kapal pesiar besar diparkir tidak jauh di depan mereka. Di dek kapal pelayaran, Long Xingsu berdiri dengan bangga, diikuti oleh banyak anggota keluarga Long, menyaksikan es asli dan salju yang menggigit di Pulau Suolong menghilang. Coklat dan batu, dan alis Long Xingsu dirajut dengan erat, jelas bahwa perubahan seperti itu di Pulau Suolong harus diambil oleh Long Jing, meskipun ini hanya legenda, bukan berarti itu tidak benar. Sekarang yang harus dia lakukan adalah menemukan cara untuk menemukan orang yang mendapatkan Long Jing. Yang terbaik adalah tidak meninggalkan siapapun di pulau itu. Tuan Long, saya Zhao Liguo dari Wuying Villa, dan saya tidak bermaksud membobol Long Island tanpa izin. Hanya seekor anjing yang ingin bermain. Saya hanya membawanya kembali. Zhao Liguo memandang Long Xingsu yang berdiri dengan dan berkata, Long Xingsu sudah melihatnya saat Zhao Liguo berjalan keluar saat ini, sedang dipikirkan apakah kristal naga di pulau itu diambil oleh Zhao Liguo. Jika demikian, saya khawatir dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin untuk menghentikan Zhao Liguo, ternyata itu adalah pemilik Zhao Zhuang. Anda harus menyapa keluarga panjang saya terlebih dahulu ketika Anda datang ke putra Anda. Lagi pula, pun dengan kekuatan seperti Anda dapat mendarat di pulau itu dengan santai, tidak akan lama Pulau Suolong ini menjadi pulau terpencil. Long Xingsu mengatakan tidak rendah hati atau sombong, dengan dukungan keluarga Long, Long Xingsu tidak panik bahkan di hadapan seorang master seperti Zhao Liguo. Tuan Long, saya menulisnya, lain kali saya datang ke Pulau Suolong, saya harus memberitahu Anda bahwa sudah terlambat, saya harus buru-buru kembali, jadi saya tidak akan berbicara dengan Tuan Long. Setelah Zhao Liguo selesai berbicara, dia mengendalikan ke arah bawahannya, dan kapal pelayaran itu langsung melaju dan berlayar ke jarak di bawah kelopak mata Long Xingsu. Long Xingsu memandang Zhao Liguo yang akan pergi,
wajahnya menjadi jelek, tetapi dia tidak bergerak untuk menghentikannya, karena dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Selama Chen Ping berada di sisi Zhao Liguo, Long Xingsu bahkan tidak mempedulikannya sama sekali. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Long Jing akan diperoleh oleh Chen Ping, dan dia bahkan tidak bisa membayangkan bahwa orang dari keluarga Long itu mencari juga Chen Ping. Melihat Xuan Yuan Kai yang terluka parah, Long Xingsu berkata dengan wajah bingung, "Tuan Xuan Yuan, di pulau ini, siapa lagi yang bisa menyakitimu seperti ini? Tuan muda Long, saya bertemu binatang buas dan bertarung karena itu," Xuan Yuan Kai menjelaskan, tidak mungkin baginya untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Long Xingsu. Semakin sedikit orang yang tahu tentang Long Jing, semakin baik. Jika keluarga Long tahu bahwa Chen Ping telah memperoleh Long Jing, maka keluarga Xuan Yuan tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Binatang buas, sudut mulut Long Xingsu berkedut, lenganmu jelas dipotong, dan lukanya sangat rapi, bagaimana itu bisa dilakukan oleh binatang buas? Tidakkah kamu menganggapku sebagai anak berusia 3 tahun? Xuan Yuan Kai sedikit menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara karena dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Long Xingsu menyapu mata beberapa orang, dan tiba-tiba wajahnya menjadi dingin, dan aura menakutkan langsung menyelimuti semua orang. Apakah Anda mendapatkan Long Jing? Katakan, tangan siapa Long Jing? Long Xingsu tidak berani menanyai Zhao Liguo, tetapi di hadapan Xuan Yuan Kai dan yang lainnya, Long Xingsu tidak perlu menunjukkan wajah apapun. Setelah mendengar kata-kata Long Xingsu, beberapa orang terkejut, tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Mereka semua memikirkan hal yang sama, semakin sedikit orang yang tahu tentang Long Jing, semakin baik, terutama keluarga Long. Jika keluarga Long tahu, maka Long Jing ini tidak akan mendapat bagiannya. Long Xingsu melihat beberapa orang yang tidak berbicara, dan wajahnya menjadi semakin suram. Jika kamu tidak berbicara, maka tidak ada yang mau pergi dari sini. Setelah Long Xingsu selesai berbicara, sekelompok anggota keluarga Long langsung mengepung Xuan Yuan Kai dan yang lainnya. Tuan Long, kami tidak mendapatkan kristal naga, apa yang kamu lakukan? Wajah Xuan Yuan Kai sedikit jelek. Tuan Long, apakah Anda mencoba menyerang kami? Meskipun gerbang guntur dan keluarga Xuan Yuan kami kalah dari keluarga panjang Anda, tetapi jika Anda benar-benar berani membunuh kami, mari kita lihat apakah kedua keluarga kami akan meminta keluarga panjang untuk menuntut. Sederhananya, kamu hanya sampingan dari keluarga panjang, akankah keluarga panjang menyinggung kedua keluarga kami untukmu? Temperamen berapi-api Cheng Kun menatap Long Xingsu tanpa rasa takut. Dan keluarga Qin kami, saya dikirim oleh leluhur keluarga Qin ke Pulau Suolong. Jika saya tidak bisa kembali, keluarga Qin pasti tidak akan menyerah. Qin Xiaoxian juga berdiri dan berkata saat ini, menghadapi keluarga panjang, mereka harus bersatu. Jika tidak, tidak ada dari mereka yang dapat mengancam keluarga panjang. Melihat bahwa dia mengancam dirinya sendiri di kapal pesiarnya, Long Xingsu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, hahaha, setelah tertawa dua kali, itu berhenti tiba-tiba, dan kemudian Long Xingsu berkata dengan marah, aku membunuh kalian semua dan melemparkan mereka semua ke laut, siapa yang tahu itu adalah keluarga panjang kita. Apa? Kamu berani mengancam saya, dan Anda memandang rendah saya, anggota jaminan dari keluarga panjang, sebagai seorang jenius dari generasi muda keluarga Long. Long Xingsu tidak dianggap serius karena dia berasal dari sampingan yang paling dipedulikan Long Xingsu. Sekarang Cheng Kun mengejeknya karena menjadi sampingan, dan kemarahan di hati Long Xingsu langsung tersulut. Tiba-tiba, tembakan Long Xingsu dan Cheng Kun yang beberapa meter jauhnya hanya merasakan serangan kekuatan yang kuat, dan seluruh orang terbang dalam sekejap. Wu Zong yang dibawa oleh Cheng Kun buru-buru melompat, berusaha menangkap Cheng Kun. Sangat disayangkan bahwa Wu Zong baru saja melompat dan diusir oleh orang-orang dari keluarga Long. Apakah itu gerbang guntur atau keluarga Xuan Yuan? Keduanya tidak memiliki kekuatan untuk mengikuti keluarga panjang. Cheng Kun jatuh dengan keras ke tanah, wajahnya sangat pucat, dan amarahnya yang berapi-api baru saja layu dalam sekejap. Aku bertanya lagi, di mana Long Jing? Niat membunuh dingin yang Long Xingsu pancarkan membuat semua orang gemetar. Namun, Long Jing terlalu menggoda. Jika keluarga Long benar-benar tahu keberadaan Long Jing, maka keluarga lain tidak boleh memberikan ide tentang Long Jing. Tepat ketika beberapa orang ragu-ragu, tiba-tiba Qin Xiaotian maju selangkah. Tuan Long, saya tahu di mana Long Jing. Qin Xiaotian tidak tahu Long Xingsu atau Long Jing, tetapi melihat situasi di luar, meskipun keluarga Long jelas memiliki kekuatan yang luar biasa, sekarang Chen Ping mendapatkan Long Jing, Chen Ping pasti akan mati. Kamu mengatakannya, Long Xingsu memandang Qin Xiaotian. Ini Chen Ping, Chen Ping menelan Long Jing dan dibawa pergi, kata Qin Xiaotian. Chen Ping, Long Xingsu sedikit mengernyit, dia sangat asing dengan nama ini. Pemuda itu yang baru saja dibawa pergi oleh pemilik villa tanpa bayangan, dan ada dua wanita di sampingnya. Qin Xiaotian menjelaskan, ketika Long Xingsu, dia tiba-tiba mematikan bahwa dia melihat Chen Ping saat itu, tetapi dia tidak peduli. Ketika mereka mendarat di pulau pada waktu itu, Chen Ping membawa Su Yuki dan yang lainnya ke pulau itu. Setelah Long Xingsu melihatnya, dia salah mengira bahwa Chen Ping adalah seorang playboy, dan membawa beberapa wanita cantik ke Pulau Suolong. Tuan, apakah Chen Ping ini orang yang kita cari?
Pada saat ini, seorang pelayan keluarga Long berbisik di telinga Long Xingsu. Chen Ping, Chen Ping. Long Xingsu terus melafalkan nama ini, mencoba mengingat bagaimana perasaannya ketika dia melihat Chen Ping untuk pertama kalinya. Tetapi dia tidak dapat mengingatnya, karena dia tidak dapat memikirkan Chen Ping dengan cara itu sama sekali. Pada saat itu, dia paling curiga terhadap pembudidaya jahat dalam pengaturan hitam. Menambahkan, dia adalah satu-satunya dengan kekuatan tertinggi dan kemungkinan besar orang yang dicari keluarga panjang. Tuan Xuan Yuan, apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Long Xingsu memandang Xuan Yuan Kai dan bertanya. Setelah Xuan Yuan Kai melirik Qin Xiaotian, dia mengangguk, apa yang dia katakan tidak salah, Long Jing memang ditelan oleh Chen Ping, dan lenganku juga dipotong oleh Chen Ping. Ketika Long Xingsu mendengarnya, sedikit mengejutkan melintas di wajahnya, jika Anda tahu bahwa Xuan Yuan Kai adalah puncak dari Master Besar, bagaimana mungkin Chen Ping lengan Xuan Yuan Kai? Mungkinkah dia salah paham, mungkin ini menyembunyikan kekuatannya dari awal, dan sengaja membawa beberapa wanita ke pulau itu untuk mencengangkan dirinya sendiri. Oh sial, Long Xingsu tiba-tiba merasa dan berkata kepada bawahannya, ayo berlayar, kita akan segera kembali, Tuan, orang-orang di pulau itu. Biarkan mereka menemukan jalan mereka sendiri. Long Xingsu berkata dengan wajah dingin, pelayaran kapal dimulai, tetapi keluarga Qin, keluarga Xuan Yuan dan Pilimen lebih beruntung dan menerima kembali ke kota Nanhua dengan kapal pesiar. Saat itu larut malam di depan jendela hotel di kota Nanhua, Long Wu melihat ke laut tidak jauh, dan seluruh dirinya tenggelam dalam perenungan, Paman Long, waktunya istirahat, kamu sudah berdiri di sini sepanjang hari. Wu Meier berjalan ke sisi Long Wu dan membujuk dengan lembut. Sejak Chen Ping dan yang lainnya pergi dan pergi ke Pulau Suolong, Long Wu telah berdiri di sini, karena dia dapat melihat Pulau Suolong di sini. Meier, tidurlah, aku akan tinggal sebentar lagi. Long Wu berkata, mengeluarkan sebatang rokok dan mengaguminya. Begitu dia mengambil napas dua kali, dia mulai batuk terus-menerus. Paman Long, kamu terluka, berhenti merokok. Wu Meier buru-buru punggung-punggung Long Wu. Bukan apa-apa, itu semua luka lama, itu fatal. Long Wu tersenyum sedikit, lalu mulai menarik napas lagi. Cederanya disebabkan oleh menghindari pengejaran keluarga Long. Untuk menemukan Chen Ping, Long Wu dan Lao Long Tou dilaporkan diri dari keluarga Long dan telah dikejar dan dibunuh oleh keluarga Long selama beberapa tahun di mata. Paman Long, kamu harus istirahat. Chen Ping dan yang lainnya hanya pergi hari ini. Bahkan jika mereka bisa Long Jing, tidak mungkin mereka mendapatkan kembali secepat ini. Wu Meier masih membujuk Long Wu. Tepat ketika Long Wu hendak mengatakan sesuatu, seseorang mengetuk pintu. Ekspresi Wu Meier dan Long Wu sedikit berubah. Terlambat, siapa yang akan menemukan tempat ini? Long Wu memberi izin kepada Wu Meier untuk membuka pintu, dan dia siap menyerang. Ketika Wu Meier membuka pintu, dia menemukan bahwa Chen Ping dan Su Yuki lah yang telah kembali. Kenapa kamu kembali? Wu Meier terkejut. Ketika Long Wu melihat bahwa Chen Ping kembali, dia mengerutkan kening dan berkata, Chen Ping, kamu kembali begitu cepat. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Chen Ping kepalanya, Paman Long, aku mendapatkan kristal naga-naga es. Ketika Long Wu mendengar ini, dia buru-buru menyelubungi Chen Ping dengan kesadaran. Dia benar-benar memperhatikan perubahan pada tubuh Chen Ping, dan berkata dengan gembira, senang sekali kamu bisa mendapatkan Long Jing begitu cepat, bagaimana dengan Yan Long Long Jing? Mendengar Long Wu berbicara tentang mengambil Yan Long Long Jing, Chen Ping membahas Xiaoru yang menjadi patung es, dan suasana hati langsung menjadi suram. Paman Long, aku tidak ingin mengorbankan orang-orang di sekitarku untuk mendapatkan Long Jing. Chen Ping berkata dengan wajah berat, ketika Long Wu mendengar ini, dia melihat sekeliling, dan tidak memperhatikan sosok Xiaoru. Dia segera mengerti, matanya memerah, Chen Ping, ini takdir, jangan terlalu sedih, saya harap Anda tidak membiarkan Xiaoru down. Kristal naga yang berubah dengan kehidupan, Paman Long, mungkinkah Xiaoru dibekukan di Pulau Naga, dan kamu tidak bisa menyelamatkannya, pada saat ini, Su Yuki, yang ada di samping, bertanya. Lagi pula, di matanya, Long Wu seperti peri, maha kuasa, lama Wu pernah bekerja, saya tidak bisa, tetapi cara mengolah makhluk abadi tidak akan berakhir. Mungkin ketika Anda melampaui saya, Anda akan dapat menemukan cara untuk menyelamatkan Xiaoru. Aku pasti akan menyelamatkan Xiaoru kembali. Mata Chen Ping penuh dengan tekad, jika dia tidak bisa melindungi orang-orang di sekitarnya. Apa gunanya keabadian dan keabadian, bagaimana kamu kembali, kali ini 3 hari? Long Wu bertanya dengan sangat bingung. Lagi pula, hanya ada 1 perahu dari keluarga Long. Jika Chen Ping dan yang lainnya ingin kembali, mereka harus naik perahu. Chen Ping memberitahu Long Wu apa yang terjadi di jalan 1 persatu, tetapi hanya menyembunyikan fakta bahwa Villa Gunung Wuyin juga merupakan aula istana Tianlong. Setelah Long Wu mendengarnya, alisnya berkerut dan wajahnya menjadi sangat serius. Saya khawatir tidak akan lama bagi Anda untuk menelan Long Jing, dan banyak orang yang akan mengetahuinya, dan tidak mungkin menyembunyikan ini dari keluarga Long. Anda harus lebih berhati-hati di masa depan, sangat penting bahwa kamu segera pergi, kota Nanhua. Temukan tempat tersembunyi untuk tersembunyi, dan gunakan Long Jing untuk berkultivasi untuk meningkatkan kekuatanmu. Adapun Yuki dan Ling Er,
Aku akan membantumu merawat mereka, dan melatih mereka berlatih di depan umum. Mengikutimu dengan kekuatan mereka saat ini hanya akan menambah bebanmu. Ingat, jangan menjaga keunggulanmu kecuali harus. Setelah sekarang kamu menelan Longjing, karibmu telah saran menjadi, dan diperkirakan akan ada banyak orang yang ingin membunuhmu. Long Wu dengan sungguh-sungguh menasihati Chen Ping. Long Wu tidak berharap begitu banyak orang untuk melihat Chen Ping di atas Longjing, dan begitu banyak orang menemukan tempat naga es itu berada. Ini juga bagian tercela dari keluarga panjang. Jika keluarga panjang tidak tiba-tiba membuka Pulau Suolong, tidak akan ada begitu banyak orang di Pulau Suolong. Chen Ping memiliki setiap kesempatan untuk mencari Pulau Suolong dan mendapatkan Longjing. Sekarang setelah Chen Ping melahap Longjing terungkap, itu akan semakin sulit di masa depan. Chen Ping tidak pernah berpikir bahwa segalanya akan menjadi sangat serius, dan sekarang mendengarkan Long Wu ini, saya khawatir banyak orang akan benar-benar mendapat masalah di masa depan. Setelah mengikuti beberapa orang untuk mengucapkan selamat tinggal, Chen Ping pergi semalaman. Setelah Chen Ping pergi, Long Wu tidak tinggal lama. Dia membawa Su Yuki dan yang lainnya bersama dengan serigala.